Tapi bila keselamatan negara terancam, bila IS beri arahan supaya melakukan angkara dalam negara kita, bom tangan telah diletupkan di Movidah nightclub dalam bulan Ramadan. Satu bom dah baling, ada 8 lagi belum jumpa. Arahan dah dikeluarkan. Jangan lupa peristiwa Lahad Datu. Berapa orang anggota polis tentera terkorban dengan begitu zalim. Kalau kita tak ada kuasa, macam mana kita nak jaga keamanan, keselamatan negara kita? Tak ada keamanan, tak ada keselamatan, tidak ada masa depan bagi kita. Saya tak akan apologetic. I will not apologize. Sebagai Perdana Menteri, ini amanah saya. Mesti jaga keselamatan, keamanan negara kita ni. Jaga. Kalau dah ada orang mati, mayat berkelembangan, orang dah kudung, apa maknanya? Apatah lagi negara kita ni aman. Tengok dalam perhimpunan bahagian Cameron Highland ni, saya tengok betul-betul mencerminkan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam aman harmoni dalam negara kita.